Selamat berjumpa kembali di Uncle Channel. Kali ini saya akan membuat kue srikaya, yaitu kue khas Palembang. Bahan-bahan yang kita butuhkan, satu bagian santan kental, gula pasir, satu bagian telur, dan pasta pandan. Pertama-tama kita kocok dulu telurnya. Biar tidak menggumpal, kita masukkannya pakai saringan. Kita masukkannya pakai saringan. Setelah selesai, kita masukkan gula pasir, terus kita masukkan satu bagian santan kental, kita aduk sampai merata. Kita aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan pasta pandan secukup. Setelah itu kita aduk sampai gulanya larut. Setelah semuanya larut, kita masukkan ke dalam cup cetakannya ini, ukuran. Setelah itu, kita kukus. Setelah 30 menit, kita angkat. Kita dinginkan dan siap disantap. Ini dia sebagian hasilnya dan sangat cocok untuk menu berbuka puasa.